Kang, gimana sih menjadi wanita yang ingin disukai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya, Kang Mas Ruhan. Ada yang bertanya, Kang, gimana sih menjadi wanita yang ingin disukai? Banyak pria yang lebih baik dan mempunyai aura wajah yang berseri. Ini berarti dari seorang wanita ya. Ini pertanyaan kalau nggak dari Instagram, dari komentar ya. Baik, mudah sekali bagi Anda seorang wanita yang pengen disukai banyak pria dan pria-pria yang baik dan mempunyai aura wajah yang berseri, maka PR-nya adalah di dalam diri Anda sendiri. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Anda harus jadi wanita baik-baik. Karena wanita baik-baik akan dipertemukan oleh Allah laki-laki yang baik. Tidak ada wanita yang buruk ketemu laki-laki baik, kecuali dia sudah merubah dirinya saat ini jadi baik. Kalau masa lalunya buruk gak apa-apa, tapi hari ini harus jadi baik. Di saat hari ini Anda menjadi wanita yang terbaik ya, maka Anda akan ketemu banyak pria yang baik. Rubahlah diri Anda mulai saat ini, dari diri sendiri mulai sekarang, untuk menjadi wanita yang baik. Maka Allah akan mendatangkan banyak pria yang baik kepada Anda untuk berkenalan, untuk ta'aruf. Dan tentunya pilih satu untuk jadikan suami sebagai suami idaman Anda. Dan insya Allah Anda akan mendapatkan suami yang baik jika Anda sudah menjadi wanita yang baik. Itu kuncinya. Nah, kalau pengen punya aura wajah yang berseri bagaimana? Mudah, Anda bisa banyak zikir kepada Allah. Anda bisa banyak ibadah kepada Allah. Atau biasakan berwudu. Ya, karena orang yang berwudu auranya akan berseri-seri dan menyenangkan. Ya. Bisa juga Anda ikut program buka aura. Anda bisa ikut program buka aura melalui saya. Insya Allah dengan buka aura, aura wajah Anda akan berseri-seri. Anda bisa pesan kapsul aura kecantikan ya di kapsulaura.com atau buka aura secara keseluruhan. Membuat energi Anda beraura dan bercahaya. Yang terakhir, ya tentunya usaha dohir juga. Perawatan kecantikan, perawatan diri, make up yang bagus ya, yang tidak berlebihan. Anda belajar make up supaya tampil cantik ya. Itu dari sisi luarnya. Sisi dalamnya Anda ikut buka aura dan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan biasakan berwudu. Saya Kang Mas Ruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.